Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas. Tetap semangat di malam ini. Saya sama Pak Bini jemput langganan saya, Aji-Aji ya. Aji ini sudah lansia ya. Umurnya sudah 80 lebih. Ibu Eng Miu Kliau ya. Jadi beliau ini memang udah langganan masuk. Minggu kemarin baru masuk, keluar ya masuk lagi gitu. Kalau sudah kalau ke rumah sakit sudah enggak terhitung berapa kali gitu bawa rumah sakit Amin ya. Udah sering keluar masuk. Tapi ya mau gimana lagi kan? Tetap harus ke rumah sakit ya. Kadang-kadang yang seperti ini kesian kalau dibiarin ya. Kalau dibiarkan itu kesian karena ini juga dijangkau dia ya, Haji yang gak nikah ya. Gak ada dia. Jadi sudah ke sekian kalinya lah kita bawa ke rumah sakit. Sama Pak Bini ini. Kalau Pak Bini ini boleh-boleh lah ya, orangnya amanah. Jangan lupa dari orang. 2024 ya. Yo Song, malam Kak. Ini Aji-Aji yang biasa saya bawa ya. Tak nampak dari sini. Lampu belakang hidup kah, Ben? Tak, Ben? Tak bisa, tetap pakai keranda dia. Ini buka hidup lampunya. Terang kayaknya dia. Hah? Oh, jatuh. Lampu sorot itu aja. Ah, sorot ke sana. Iya. Bisa mundur kah? Kerandanya di bawah ya. Iya lah. Aku lihat tinggi. Terus, terus, terus.
Udah Pak Ben. Udah. Apa? Buka ya, Ben? Apa lagi dia? Apa lagi? Tidak sejalan lagi dia. Ji? Mana? Tomai? Aku minta ampun, kita ke rumah sakit ya? Sakit, kantina lila lah. Tadi lagi ya? Makan tadi aku makan obat. Bisa jalan enggak? Mau. Mana anjing punya anak? Anak mana? Dulu. Bisa diri enggak, Ji? Udah nanti ya gampang ayam. Ini sakit masih mau kasih orang ayam mau. Ayo bawa bang. Ini bawa saya pak. Ừ.
Nggak, dipegangin tuh. Pegangin sajunya. Oh, hagi apa nih? Ini hagi. Untuk orang itu. Kalau hotel sama konyong sih. Mbak. Ini siang kapi yang buat soal. Ha. Dari kapong suai. Ha. Dari yang terlui. Lalu iya dia. Ha. Mereka tuh mau tuh. Ha. Mereka tuh mau tuh. Ha. Ha. Bye. Ya, kasihan sama dia, Bang. Siapa mau tolong dia lagi? Nampak gak, Bang? Kan ada hangin. Tomai? Ini surat apa? Banyak benar. Iya, habisnya tetap turun rendah terus. Iya, iya. Bukan arah. Bang, makasih bang ya. Iya, iya. Sama-sama. Yuk, yuk. Apa, Ji? Ya, mau bikin lagi. Jadi aja ini susah saya mau menjelaskan gimana ya. Pokok sudah sering lah, sering saya bawa ke rumah sakit karena emang nggak ada lagi yang mengurus dia. Keluarganya juga sama, ya. Keadaan juga memprihatinkan. Tadi kakaknya, IJ ini umur udah 80 lebih ya. Dia selalu transfusi darah. Nah, kalau kalian lagi nonton video ini, tolong bantu saya cari darah B plus. Saya minta darah B plus, ini udah pasti darah dia. Karena mukanya udah pucat banget kan. Udah pasti darah dia. Transfusi darah. Kalau kalian punya darah B, saya tunggu di PMI ya. Bantu saya darah B. Ya memang ini sendirian.
nggak ada keluarga, cuma lagi susah juga. Saya tadi ini mau makan netizen. Saya ada janji sama keluarga makan di Villa Bukit Mas. Jadi istri saya sama anak saya itu saya tinggalin dulu di sana. Saya jemput beliau dulu karena kondisinya udah ya seperti itu ya. Jadi saya tinggalin dulu makan malamnya karena besok-besok masih bisa makan malam sama keluarga. Tapi kalau seperti ini ya prioritas lah. Sama juga Pak Beni juga sama. Tadi saya telepon Pak Beni lagi ada kegiatan sama keluarga. Saya bilang tinggalin dulu bentar. Kita jemput dia dulu nanti habis Pak Beni bisa pulang sama keluarganya. Tapi agak malam kayak Pak Beni ya. Karena Pak Beni harus cari yang jaga lagi. Jadi kalau ngurus haji ini kita harus cari yang jaga lagi. Ya. Yang jaga itu saya bayar 100.000 per hari. Buat jagain beliau. Yang jaganya sudah ada. Nanti kita bawa ke rumah sakit, kita jemput. Jadi ya saling tolong-menolong lah. Semampunya, sebisanya. Kalau kita belum pulang sama, kita juga belum pulang. Tadi siang istri saya makan di Pemangkat sama keluarganya, saya nggak bisa hadir. Malam tadi lagi makan pun saya tinggal, karena bagi saya itu ya kalau bisa kita tunda acara keluarga itu